Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak usah perlu perkenalan ya. Saya Untat dari PKS. Biasanya lagi sebentar. Oke, sebentar Mas Untat. Ini sebelum kita masuk, akan ada pengarahan dulu dari Bapak Kasubag. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita bisa dimulai setelah kemarin tertunda beberapa waktu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Untat Widianto M.Kom. Kalau nggak salah ya, ini beliau adalah tim IT ya dari LP2K SPS dan juga IT di JNPTK dan juga yang sudah pengalaman mulai dari Padamu Negeri, Dapodik dan lain sebagainya. Setahu saya dulu pernah jadi bendahara, jadi PPK juga pernah, PPSPM juga pernah, pokoknya sudah cukup senior di LP2K SPS dan juga menguasai berbagai hal segala macam terkait dengan diklat calon kepala sekolah pengawas dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke sesi langsung untuk materi, kita akan ikuti bersama untuk pengarahan dari Bapak Rustam Kasubag, Tata Usaha LPMP Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Rustam. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus, Pak Rustam. Putus-putus, maaf Pak Rustam. Putus-putus, gak jelas. Putus-putus. Ya, saya matikan videonya. Iya, iya, gak apa-apa. Masih nyala, Pak Rustam, videonya. Iya ya, Mas. Tanah, saya coba ya, pokoknya tandanya sudah bisa jelas, Mas Evan? Lumayan jelas, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih pada Pak Putra, teman-teman kalian yang hadir untuk mengikuti dan bimbingan LPS yang berlangsung pada hari ini. Kebetulan kita agendakan sudah beberapa waktu yang lalu, namun karena kesibukan Pak Untat sehingga baru terlaksana hari ini dan malam ini. Tujuan dari kegiatan ini, teman-teman semuanya, khususnya dari LPMP, bahwa kita beberapa waktu yang lalu itu mengirimkan 6 orang personil, 6 pegawai untuk mengikuti bimbingan LMS atas undangan LPBKSPS. Tetapi tampaknya teman-teman masih menginginkan pendalaman atau penguatan, karena itu atas permintaan Kepala LPMP Pak Rizky, Mas Evan diutus untuk menyampaikan permohonan tadi ke LPBKS dan langsung ke Pak Untat, dan Pak Untat bersedia atau berkenan untuk memberikan bimbingan ini. Nah, terutama teman-teman LPMP, beberapa waktu yang akan datang itu akan dilaksanakan di seleksi calon kepala sekolah maupun pengawas sekolah
bekerja sama dengan LPPKS dan LPMP Jawa Timur, juga dengan Kabupaten Kota. Nah, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan supalahan dala ini diperlukan teman-teman panitia yang menguasai aplikasi LMS tadi. Nah, oleh sebab itu, selain 6 orang teman kita yang sudah mengikuti bimbingan LMS di LPPKS itu, lain Mbak Eka, juga Mas Evan, Mas Ahan, Pak Jerry, Pak Rifai, kemudian lagi satu itu Mas Kolis. Nah, itu perlu penambahan lagi tenaga yang menguasai aplikasi LMS. Karena itu teman-teman Mas Yogi, Mas Arya, Mbak Iwan, dan Mas Enggar, nah itu kita gabungkan sekalian supaya ada transfer pengetahuan, keterampilan terkait LMS. Nah, saya kira itu tidak perlu saya panjang lebarkan supaya efektif narasumber kita. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Pak Rumpat untuk membimbing kami, membimbing teman-teman LPMP Jawa Timur, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang di dalam melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih semuanya, Mas Evan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi saja. Dipersiapkan juga untuk akun Microsoft Teams-nya ya, sedini. Kita langsung aja untuk masuk ke materi. Kami persilahkan Bapak Untat untuk langsung, monggo. Terima kasih, Mas Evan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Untat. Ya benar, dulu saya kenal Mas Evan pertama di perencanaan dan anggaran, kemudian sekarang pindah di data, ya sekarang punya mainan, ya dulu mainan angka, sekarang juga mainan angka sih. Malam ini kita akan mencoba untuk apa ya saya juga masih belajar juga untuk Microsoft Teams-nya, karena ya jarang pegang. Tapi nanti saya coba untuk sharing pengalaman selama selsi itu, masalah-masalah apa yang biasanya muncul di selsi. Karena Teams itu agak sedikit lebih rumit dan berat. Yang pasti berat, koneksi harus bagus, satu. Yang kedua, ya agak lebih apa ya, lebih ketika menjelaskannya nanti untuk peserta, terutama guru SMP ke bawah, itu nanti bapak dan ini ada ibunya nggak, bapak dan ibu nanti akan lebih intens pembimbingannya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan masalah Teams-nya ya. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau Mas Teams semua sudah bisa ya. Maksudnya menggunakan Teams. Nah, untuk ketika pelaksanaan nanti, jangan pernah menggunakan jangan pernah menggunakan aplikasi. Jadi, seringkali Bapak Ibu guru ya itu kan diarahkan menggunakan aplikasi ketika login pertama. Itu jangan pernah menggunakan aplikasi. Jadi tetap menggunakan web browser, karena nanti kalau menggunakan aplikasi itu nanti ketika klik
apa namanya penugasan sama instrumen 1A, 1B, 2 dan 3 itu nanti kan dia akan membuka web browser. Nah, itu nanti yang akan kadang menyulitkan peserta, apalagi yang agak yang jauh, agak gaptek, gaptek teknologi. Mungkin kemarin kita Mas Adi atau Pak Mas Niko ya, itu pengenalannya saya baru pulang juga dari kota. Ini apa teman-teman sekalian buka langsung aja Pak. Gimana ya? Langsung aja, ya enggak apa-apa. Kemarin kalau ini sudah di ini ya, jelasin sama Mas Hadi ya. Yang masuknya menggunakan ini masuk ke tim. Ini ada yang sudah tahu, ada yang masih baru tapi. Oh. Jadi kalau ini kan standar lah. Ada jadi nanti website-nya menggunakan ini. teamsmicrosoft.com mungkin bisa langsung dicoba. Mungkin teman-teman bisa langsung masuk pakai alamat tadi teams.microsoft.com dengan user password yang sudah dibagikan. Nama yang nama depan @tlpmbjatim. Ini ada yang bermasalah tadi Mas Muntad, punya Mas Kolis ini gambarnya kok putih tok ini. Enggak bisa masuk-masuk itu kenapa ya? Nanti share screen aja Mas. Mungkin coba ganti browser. Ya ini lagi saya coba ini. Coba ke Mozilla. Tadi pakai Chrome itu sudah masuk, disuruh ganti password, saya ganti password, akhirnya munculnya maaf terjadi kesalahan saat memasukkan Anda gitu. Saya coba ke Mozilla. Nah makanya saya bilang untuk Microsoft ini ya memang jujur ini berat banget karena semua aplikasi itu masuk ke sini. Jadi ketika apa namanya besok ketika sesi yang pertama harus dipastikan itu adalah koneksi internetnya peserta itu ya harus stabil. Kalau enggak nanti ya berat muter-muter. Jadi masuknya itu masuk ke ini, tim Microsoft.com. Kemudian dia seperti orang masuk ke apa namanya? Ya masuk ke website pada website yang berpasport pada umumnya lah. Nah, sign in. Tadi kan mesti minta di update your password. Ini nanti ketika besok gunakan ini apa namanya
web ini. Kemudian, nah nanti di tim Bapak Ibu langsung sudah ada kelas yang dibentuk, karena kalau dari kita itu nanti yang membuatkan kelas adalah kita. Jadi kelas sudah dibuatkan oleh teman-teman LPPKS, termasuk sistem sistem instrumennya. Teman-teman LPMP cuma akan membuat meetingnya. Tapi ya itu, ketika nanti menjelaskan kan nanti teman-teman LPMP yang akan menjelaskan. Nah ini modelnya ada channel, ada isi channel. Ini kalau kerja di rumah itu efeknya banyak, anak lari-lari, teriak-teriak. Nah ini contoh apanya, contoh tampilannya. Contohnya sini. Nah ini tampilannya seperti ini. Kemudian jadi modelnya nanti channel-channel, karena nanti tapi fokusnya itu sebenarnya cuma di instrumen dan ruang kelas. Jadi pokoknya itu cuma di dua itu. Kalau ruang pleno kemudian evaluasi itu jarang digunakan sih. Karena nanti banyak mainnya cuma di instrumen dan di ruang kelas. Jadi di instrumen itu isinya adalah instrumen 1A, 1B, 2 dan 3, dan ruang kelas itu adalah ruang penjelasan dengan menggunakan Teams dan untuk wawancara. Itu nanti di ruang kelas semua. Kalau menjelaskan ini kayaknya udah pada jago-jago ya. Ini. Nggak tahu. Kayaknya mungkin belum paham. Jadi pada diam. Mungkin teman-teman iya. Kalau langsung aja diskusi aja. Saya soalnya bingung ya. Kemarin nggak iya. Ikut. Pak Muntad, ini saya masih setelah masukkan password, kemudian klik tetap masuk ya. Ini dari tadi masih checking your credential. Gak melebu-melebu. Coba saya dikirimi user passwordnya mas. Saya coba masuk dari sini mas. Oke. Kan gak rahasia atau ini? Dan. Password yang baru berarti mas Kolis? Password yang baru. Atau di WA ke aku mas Kolis? Alah, neng chat WA apa-apa kan? Oh iya. Oke. Sinau neng kantor Elis? Iya, saja nih gembel ngomong akeh ngene aja. Iya. Le, laptopku masih neng perlengkapan urung mau tulisi le, ya apa aku lek praktek. Dan jalur mautin kasa ini. Jadi nanti teman-teman tampilannya kan seperti ini nanti. Ini yang pernah saya pegang ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti bekerjanya cuma di ini channel general, pengantar seleksi, ruang pleno, instrumen SD, STMP, hasil respon, ruang persiapan, kelas wawancara, B. Nah, yang kalau nanti ada tanda kunci seperti ini, itu nanti teman-teman istilahnya bisa memilah, yang bisa masuk ke sini itu orang tertentu saja. Contoh yang di demo ini, kan ini saya ngunci tes wawancara. Yang bisa ngeliat ini, yang bisa masuk ke sini itu cuma 2 orang kalau nggak salah. Yang bisa cuma Mas Arya sama Evan. Selain itu masuk ke tes wawancara itu nggak akan bisa. Nah,
Nah, ngajarinya lompat-lompat ya. Ini nanti semua dikasih kunci apa enggak panitianya? Kunci, kalau panitia kan bisa masuk semua mas. Jadi gini, ketika ini pertama kali dibuat, nanti teman-teman LPPKS itu akan memasukkan nama bapak dan ibu itu di kelas besar dulu. Jadi caranya ini, di klik ini, titik tiga, kemudian add member. Nah, kalau admin itu yang kita anggap teacher. Jadi admin itu masuknya ke teacher. Kalau peserta itu kita masukkan ke student. Kalau narasumber, Pak. Narasumber nanti masuknya ke teacher juga. Ke teacher juga, iya. Nah, maksudnya ke teacher semua. Berarti di awal kita masukkan peserta dan narasumber ya? Iya, tugasnya saya nggak tahu nanti konsepnya itu yang membuat akun akun Teams itu teman-teman LPD atau teman-teman LPPKS. Tapi setahu saya yang bisa membuat akun itu teman-teman LPPKS. Jadi istilahnya nanti teman-teman LPMP membuat list nama. Misalnya tadi kan Mas Irfan ngirimin saya ini. Nama-nama ini. Jadi nanti teman-teman LPPKS akan membuatkan email seperti ini. Kemarin saya membuat ini UNESA kelas HI JKL. Jadi ini nanti saya impor ke Teams. Kemudian dari hasil imporan ini akan muncul akun seperti ini. Nah, ini muncul ya. Enggak muncul, Mas, enggak muncul. Oh, enggak muncul ya anuku ya? Enggak muncul. Jadi ini contoh saya kemarin bikin akun ini kelihatan muncul sekarang. Jadi ya, saya bikin kemarin di UNESA bikin akun berapa ya? Sekitar 25 kali 04 6 130 akun. Ini kemarin saya buat, kemudian saya masukkan ke Teams. Jadinya tadi seperti yang saya kasih ke Mas Evan, seperti ini. Ini sudah saya filter, keluar nama pengguna, nama tampilan, nama pengguna sama kata sandi. Nah, ini saya nggak tahu kemarin di ketika Mas Adi apakah dijelaskan bahwa yang membuat akun akun Teams-nya itu adalah teman-teman LPPKS atau dari LPD. Tapi sepemahaman saya yang bisa mem-create akun itu kan teman-teman LPPKS. Jadi kalau misalnya akan melaksanakan selsi sebisa mungkin, nama kan sudah ada, kemudian nanti minta tolong Mas Evan atau siapa langsung komunikasi, tolong dibuatkan akun Teams-nya. Iya, yang banyak kan peserta ya. Yang banyak itu loh. Yang buatkan kan berarti LP2KS harusnya. Ya. Nah, saya enggak tahu kemarin dijelaskan Mas tadi gimana, tapi kemungkinan tetap LP2KS. Makanya kalau misalnya ini ya agak-agak jauh-jauh hari dikasih tahu. Minta tolong dibuatkan akun dulu biar bisa disosialisasikan juga ke peserta. Karena nanti untuk login ke office sendiri itu juga butuh perjuangan, pengalaman. Terus pokoknya paiti lah, aku cerita paiti ya. Kan ceritain naik karena seru.
Ya, kalau kemarin dijelaskan yang membuat akun memang dari LPPKS, termasuk yang membuat kelas itu juga dari sana. Ya, kalau membuat kelas, karena kita nanti kan untuk kelasnya itu ada namanya ini. Saya tunjukkan. Sorry ya, mas, saya loncat-loncat ya ini. Nah, karena ada di sini itu ada namanya automate-nya, power automate-nya. Jadi ini masih bisa dipakai enggak ya? Ini di sini ada instrumen-instrumen. Udah enggak bisa. Itu ketika selesai mengisi otomatis masuk ke drive. Kalau kita kenal Google Drive, ini di OneDrive-nya apa namanya Teams. Jadi masuknya langsung ke hasil respon di sini nanti. Jadi ketika selesai mengerjakan instrumen, hasilnya akan muncul di sini. Ya, koneksi saya juga tumbang. Nah, harusnya di, nanti masuknya ke sini. Ini untuk peserta tampilannya juga sama ya, berarti ya? Untuk peserta itu yang ini masih fun. Kalau ketika dikunci, oh ini masih bisa lah yang kebuka. Nah, yang dikunci ini peserta nggak kelihatan. Tapi peserta bisa melihat pengantar sesi online BCKS, ruang demo, instrumen demo. Tapi yang instrumen SMA 041 ini yang di istilahnya diadakan di sini. Di sini. Nah, ada 160, 116. Nah, ini masuk ke sini. Yang bisa melihat ini, instrumen nomor ini cuma tadi nama-nama tadi. Seperti itu. Tugasnya panitia apa, Mas? Ya? Kita harus ngecek yang mana, Mas? Panitia, Mas. Langsung jadi aja, panitia. Mas. Langsung aja ya, panitia ya. Langsung aja, kita panitia itu tugasnya apa? Di mana yang harus kita fokusnya itu di mana? Nah, jadi kalau panitia kita buka-buka itu... yang nggak penting, mumet, Mas. Iya, emang mumet, Mas. Jadi panitia nanti itu masuknya di sini aja. Di kelas wawancara. Pertama, membuat link. link untuk wawancara dan tesnya. Nah, untuk membuat linknya seperti ini itu Bapak dan Ibu menggunakan kalender. Caranya adalah klik kalender, kemudian misal ada besok jam berapa ada apa namanya besok pagi ada sesi. Nah, di sini tinggal tambahkan new meeting, kemudian tulis saja pengenalan LMS. Kemudian ini harus diisi salah satu aja. Peserta misal di sini saya tulis Arya. Ya, ada nggak sih Arya? Nah, itu di bawah. Oh, ini ada Arya.
Nah ini jamnya mulai jam berapa sampai jam berapa? Sebenarnya jamnya ini kayak Zoom sih. Ketika kita kasih 2 jam, itu mau selesai 3 jam juga sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian send. Nah, ini kemudian kita ini kalau ini udah yang penting ini aja. Kalau yang ini apa namanya? Ini cuma option ya. Jadi biar kita posisi di atas terus itu bisa menggunakan menu ini, meeting option. Meeting option. Kemudian siapa saja yang bisa present? Nah ini misalnya yang bisa present itu adalah cuma Arial PMP atau tambahi, oh harus ditambahkan di depan tadi. Jadi ini nanti seperti hostnya. Kalau tidak menggunakan ini, itu nanti munculnya akan apa yang jujur istilahnya jujuri apa ya, yang nggak ada hostnya. Nanti mungkin bisa dicoba. Nah seperti ini. Nah kemudian setelah itu klik close, kan sudah terbentuk apa namanya link, klik kanan ambil linknya. Kemudian balik ke Teams, edit, masukkan ke sini. Seperti ini. Nah, nanti tugas Bapak Ibu itu cuma merubah ini. Jadi ini sebelumnya tulis misalnya instrumen silahkan ikuti wawancara. Ya tugasnya panitia itu cuma di sini merubah-merubah ini. Jadi misalnya besok hari Selasa ada instrumen 1B, ya tinggal dirubah aja, merubahnya lewat ini. Jadi tanda-tanda tiga di atas itu diklik, kemudian edit. Kalau misalnya ternyata teman-teman LPPKS memberinya kosongan, misalnya kosong nggak ada ini ya, kosong seperti ini. Untuk membuat seperti ini caranya, itu klik new conversation, kemudian pilih tanda ini A, ini A diklik. Kemudian pilih announcement. Nah, di sini tinggal tulis saja misalnya instrumen 2 dan 3. Misalnya ditulisi kegiatannya hari Selasa. Selasa tanggal 7 September 2021 mulai pukul 08. Bapak Ibu silakan
di ruangan 20 menit sebelum kegiatan dimulai. Silakan klik di sini. Kemudian kita masukkan link yang kita buat tadi di kalender. Kemudian kita masukkan, ini contoh aja, kan sama, insert. Nah ini kita bisa sesuaikan, misalnya kita bold, kemudian dibesarkan. Jangan lupa disimpan. Ini, send. Jangan lupa ini. Nah nanti biasanya yang menjadi masalah itu di sini. Peserta tidak bisa masuk ke ini, ke meetingnya. Pengalaman mereka akan contoh seperti ini. Mas, ulangi yang space tadi gimana mas? Oh ya, mana space mbak? Oke. Cepetan ya, kalau cepetan mana aja. Iya. Jadi misalnya ini masalah acara. Terus udah gitu nah, save-nya? Masuk ke new conversation save-nya ya? Di save-nya. Oh, save-nya lewat situ. Enggak, save-nya ini. Di bawah sini ada tanda panah, mbak. Mana-mana? Saya buat dulu aja ya. Oh iya, oke. Jadi pertama untuk membuat apa ya, room. Itu pertama tadi ke sini, ke kalender dulu. Iya. Nah, buat meeting misalnya, nah ini udah. Bikin link ya. Nah, instrumen. Dua dan tiga. Oke. Misalnya saya pakai. Ini yang penting ini ada satu lah diisi siapa nanti, maksudnya di antara peserta atau panitia atau pengajar aja, masukin nama pengajar. Misalnya saya pakai pinjaman Pak Rustam. Enggak semua peserta harus masuk. Enggak usah, enggak usah. Salah satu ya. Ah, kayak gua buat mancing aja. Rustam LPMP. Kemudian ini kita atur mulai jam 8. Tapi meskipun kita cuma attendance-nya satu, nanti semuanya bisa masuk ya mas? Bisa masuk asal tadi dimasukkan di member. Oh iya, member tadi, member ya. Nah, di member tadi. Jadi ini misalnya sampai jam 12 lah. Kan yang instrumen 2 dan 3 itu panjang. Kemudian send. Ini kita ambil link-nya. Copy link, kemudian balik ke tim. Kalau misalnya belum ada ruangan seperti ini, kita buat lagi. Caranya klik new conversation. Kemudian ini apa ya? Yang paling kiri ada tulisan huruf A sama pensil, diklik. Kemudian new conversation, klik new conversation, pilih announcement. Kalau announcement itu kayak pengumuman aja, kemudian tulis saja misalnya wawancara atau apalah tempat wawancara, instrumen 2 dan 3. Apa-apa. Misalnya kita masukkan Rabu tanggal 10 September 2021. Satu hal itu kita dapat dari narasumbernya mas ya? Gimana pak? Jadwal-jadwal
Nah, terus wawancara ini kita informasinya dapat dari narasumbernya ya? Dari LP2KS ya? Ah, kan biasanya sudah gini. Biasanya kan sudah ketika Mas Evan biasanya seperti apa ya? Jadi biasanya setahu saya kan misalnya sudah 3 hari. Kan kalau ini nanti kalau jaring itu 4 hari kalau nggak salah. Jaring itu 4 hari. Hari pertama itu pembukaan, dilanjut instrumen 2, instrumen 1A dan 1B. Kemudian hari kedua itu instrumen 2 dan 3. Hari ketiga itu wawancara. Hari keempat itu pleno. Jadi untuk jamnya itu kan istilahnya sudah saya dengan dinas sudah janjian. Ya monggo nanti Mas Ivan kan yang ngatur, nanti mungkin Mas Ivan kan misalnya dengan Trenggalek, Mas, buat jangan jam 8, mungkin belum siap. Jam 9 ya monggo enggak masalah. Yang penting ininya diatur aja mulainya jam berapa. Tapi sebenarnya kalau ini sudah dibuat mau masuk jam berapapun kan sebenarnya enggak masalah. Ini untuk masing-masing kelas ya berarti ya. Iya, masing-masing kelas. Iya, karena kan satu panitia satu kelas. Jadi ya, kan dia harus bertanggung jawab terhadap kelasnya sendiri-sendiri, membuat ya, jadwalnya sendiri-sendiri ya. Iya. Ya. Nah, ini misalnya peserta datang 20 menit sebelum kegiatan. Silakan masuk ke ruang meeting. Klik di sini. Ya, mungkin bahasanya monggo nggih. Yang istilahnya yang gampang dipahami oleh peserta. Ini tinggal paste, masuk. Kalau saya biasa saya besarkan untuk yang klik di sininya sambil saya warnai. Alat. Nah, ini inilah apa namanya? Selera. Mas Muntad, ini kan sebelum peserta masuk ke sini kan kita harus memberikan penjelasan dulu kepada peserta bagaimana cara masuk ke Microsoft Teams. Ya, nah, itu penjelasannya melalui Zoom atau gimana? Kalau kita menggunakan ini semua. Jadi pertama itu peserta langsung kita beri akunnya itu berarti ya? Iya, jadi pertama peserta langsung dikasih akun, disuruh masuk ke akunnya masing-masing. Nah, setelah itu, ini saya akan belajar nanti setelah itu ya. Nah, ini setelah ini disimpan. Klik ini, Mbak siapa tadi yang nanya? Agustin. Nah, Mbak Agustin ini tinggal klik send, Mbak. Sudah selesai. Oh ya Pak Untan, ini kalau misalkan dengan satu perangkat, apakah memungkinkan kita menggunakan dua akun misalkan sebagai teacher dan apa tadi member tadi? Ya? Maksudnya gini, ketika kita mengirimkan pengumuman, itu kawinternya untuk mengontrol ini peserta kira-kira sudah menerima pemberitahuan ini apa tidak, itu tidak perlu itu Pak ya? Kalau saya biasanya menggunakan dua perangkat, Pak. Jadi, ya itu masing-masing sih. Kalau saya nyaman dengan dua, mempermudah saya untuk menjelaskan, saya menggunakan dua. Nanti ketika Bapak nyoba masuk ke Teams-nya, Bapak akan melihat agak susahnya ketika kita share screen. Ketika kita share screen, kita kan nggak tahu tampilannya di layar itu seperti apa. Ya betul Pak. Nah, kalau saya biasanya saya buka dua perangkat, satu laptop, satu PC kantor. Itu yang satu saya buat share screen, yang satu cuma untuk istilahnya monitoring
pergerakan saya. Karena satu akun ini kan bisa dimasuki berapa perangkat. Makanya tadi saya bilang. Kita menggunakan apa namanya akunnya peserta gitu bisa juga gitu. Makanya kita ingin tahu kira-kira di perangkatnya peserta itu bisa menerima pengumuman seperti tadi dan sebagainya. Oh monggo itu kan teknis gitu. Nah itu monggo maksudnya mempermudah Bapak ketika nanti akan menjelaskan atau misalnya ada pertanyaan dari Pak saya kok nggak bisa masuk. Nah Bapak kan bisa menunjukkan ini loh. Tapi kan ketika kita create akun pertama itu kan passwordnya langsung diganti. Iya. Nah itu juga nanti seringkali jadi masalah. Iya. Terima kasih Pak. Jadi ketika ya ini juga sharing ya mungkin nanti bisa sebagai catatan. Ketika peserta disuruh mengganti password, kan password itu harus ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, sama angka. Terdiri dari 6 apa 8 karakter. 8. Ya, 8 karakter. Nah, itu seringkali mereka lupa. Nah, caranya untuk mereset ya minta tolong teman LDKS lagi untuk meresetkan. Ya memang agak susah. Seperti itu. Ya kalau seperti itu kan proses lama lagi akhirnya dia nggak bisa masuk. Iya. Padahalkan kegiatan sudah mulai misalnya. Iya, kalau enggak ya paling gampang gini. Kan satu kelas berapa sih? 20 orang ya. Jadi 15 sampai 20 kalau memang kerso nggih masuk dulu ganti passwordnya baru diserahkan ke peserta. Tadi dua kali pekerjaan. Oh, Mas Buntan. Nggih. Agak kembali lagi merefresh karena baru gabung. Yang mengkreat akun peserta itu kita lakukan itu atau LP2KS ya? Iya. Maksud saya dalam kaitan dengan apa memonitor tampilan yang ada di view-nya peserta itu dimungkinkan enggak misalnya membuat peserta apalah atau peninjau lah gitu. Peserta peninjau atau ya peserta apalah. Tapi itu sebetulnya milik kita. Kita ingin memonitor bagaimana tampilan di view pesertanya itu. Kalau seperti itu dimungkinkan enggak ya dari LP2KS? Oh, enggak ada. Enggak ada. Jadi tampilannya Bapak dan Ibu nanti ya seperti ini. Bentar ini saya send. Oh, ini sip. Ini sudah kesimpat. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Kalau punya tampilannya Bapak Ibu akan seperti ini. Ini sebenarnya ada instrumen SMK, SMP, SD. Tapi karena saya cuma ditambahkan di instrumen SMA, makanya yang nampak di sini cuma instrumen SMA. Mas, mohon maaf. Yang berarti add member yang di awal itu berarti LP2KS ya, semuanya ya. Nah, saya nggak tahu yang di sini kan, Mbak, yang di sini. Ini kan? Iya, karena kan kalau yang di kita kan hanya bisa yang membuat tampilan announcement untuk room saja. Sedangkan yang add member kan kita nggak bisa kah? Add member di sini, LPMP bisa. Cuma yang nggak bisa itu membuat akunnya. Jadi kan kita pertama kali ketika akan masuk ke office ini, itu kan dia harus punya akun office. Iya. Nah, dia membuat akun office itu adalah LP2KS. Nah, sedangkan yang ad member ini adalah yang kan tadi kan panitia narasumber kan sebagai student and teacher. Ini kita bisa nggih
Bisa, bisa. Ini kan? Iya, iya. Okay. Nah, ini. Ini Bapak Ibu bisa bisa menambah, menambahkan bisa. Mungkin bisa dilihat di kan bisa masuk pas demo kan? Ini diklik nanti add member. Tapi ini kan udah penuh. Oh, masih bisa mungkin add member misal Evan. Evan Cahya itu ada dua. Tapi sebagai guru. Maksimal berapa ini, Mas? Maksudnya? Oh, nggak terbatas. Nggak ada batasnya. Nah, ini ada Evan kan? Ini saya tambahkan juga bisa. Ini nggak ada batasnya. Jadi kalau misalnya ya? Peserta 200 ya masuk ke sini semua dulu nggak apa-apa. Nanti baru ketika di instrumen ya, itu baru dipilah-pilah. Seperti itu. Sampai di sini. Tapi tadi informasinya dari Mas Kolis kan, dari LP2KS kan yang meng-add member itu. Ya Mas Kolis ya tadi ya, informasinya gitu kan ya. Yang membuat kelas, jadi misalnya di satu pelatihan itu kelasnya ada lebih dari satu kelas. Kelas A, B, atau C gitu. Itu yang membuat itu dari LP2KS. Nah, yang memasukkan peserta itu yang dari kita Mas. Ya kayak gitu ya Mas Evan ya kemarin ya. Saya lalu karena kemarin ya. Sambungan Zoom-nya putus nyambung. Jadi nanti sebelum kegiatan kita membuat grup WA dulu yang isinya adalah peserta dan panitia. Untuk narasumber tidak boleh masuk. Jadi hanya kita peserta penelitian dan juga peserta. Kemudian setelah kita masuk, kita masukkan pesertanya, terus kita juga bertanggung jawab di tiap-tiap kelasnya kita masuk, karena satu kelas itu kan satu orang panitia, jadi dia yang membuatkan tadi untuk kegiatan-kegiatan itu masing-masing panitia, kurang lebihnya seperti itu. Jadi membuat jadwal yang di announce tadi itu sebelum kegiatan berarti ya? Hamin satu itu mungkin. Iya, iya, hamin satu. Hamin satu, hamin dua. Itu berarti seluruh jadwal, misalnya kalau 4 hari, berarti ke 4 hari mulai jam 8 sampai akhir setiap hari itu kita masukkan? Itu bisa langsung dimasukkan. Kalau saya mending bikinnya announcement itu cuma satu, Mas Polis. Kalau satu per hari gitu maksudnya? Takutnya ketika nanti di sini muncul banyak seperti ini, pesertanya bingung. Kelas dan udara. Kelas dan udara. Nanti kalau banyak gini, pesertanya malah bingung. Yang mana yang diklik gitu? Iya, mending satu ini. Satu ini, misalnya satu ini. Jenengan ubah-ubah ininya aja, judulnya ini. Sama ininya. Iya, contoh seperti ini sering kali terjadi, tes area tes gini tuh salah masuk itu sering kali terjadi, makanya saran saya mending bikin satu, tapi dipakai terus berulang, maksudnya ini nanti bikin meeting lagi hari ke 3, nanti masukkan lagi ke sini, seperti itu. Karena seringkali salah masuk ke ini, jadi kayak membuat room baru untuk apa namanya untuk meeting. Contoh ini salah si. Nah ini saya cuma bikin satu. Kan satu kan? Nah biasanya peserta klik ini. Makanya muncul ini, meeting ended. Kalau ini apa namanya, ada banyak, mereka akan masuk ke announcement yang itu, nanti jenengan harus patroli satu-satu. Bapak, mohon maaf, Bapak salah room, Bapak harus pindah.
seperti itu. Tapi yang diedit linknya saja ya diedit. Iya, yang diedit setiap link, hari ya. Iya, yang diedit linknya seperti ini. Edit, diklik di sini juga diedit. Ah, klik di sini diedit sama ini. Seperti itu. Mulai agak jelas. Lo apakah ya, tadi antara bikin baru mulai yang dari kalender sama ngedit itu lebih cepat mana? Kan tadi kan diedit ganti-ganti hari langsung udah berubah, langsung udah jadi sesi. Nah, atau kita harus mulai dari awal lagi bikin yang mulai dari site kalender gitu. Kalau di kalendernya itu ini tetap harus dirubah. Itu kan per hari, Mbak. Per hari. Tapi kalau ininya tulis tadi apa? Satu hari lebih dari satu sesi gitu dah. Ya, satu hari lebih dari satu sesi apakah harus bikin berkali-kali ternyata enggak, bikin satu aja. Untuk woro-woro ini lo, jangan berkali-kali. Iya. Kali aja seperti ini. Sekali aja bingung gitu kan. Nah, oh, oh. Itu nanti bisa nyasar kemana-mana. Ya, iya, jadinya merembet kemana-mana ini jadinya bingung. Lanjut. Jadi nanti setelah ini setelah nanti selesai, jadi ini bikinnya satu aja di sini di kasus wawancara. Ini cuma satu aja, yang lain jangan. Nah, nanti biasanya itu mereka tadi seperti jelaskan nih, klik submit. Nanti di bawahnya muncul. Bukan masuk di klik di sini. Kan nanti kan ketika akan ini kan Bapak Ibu kan diberi jam untuk menjelaskan cara masuk ke LMS ke tim H-1 atau H-2 sebelum kegiatan sesi. Mungkin nanti Mas Evan bisa menganggarkan untuk teman-teman admin istilahnya pengenalan LMS-nya. Kemudian lagi lek peserta itu tuwek-tuwek ngajari gitu. Tadi saya jelaskan, Mbak. Yang gampang paling enak itu dapat SMA, SMK. Iya, makanya kalau kayak cawas gitu kan pesertanya pasti tua kan karena dia dari kepala sekolah. Iya, tapi kalau cawas itu lebih gampang karena mereka cuma upload aja. Gitu nih. Jadi cuma kayak narik, drop narik. Apa narik data saja. Enggak ada tertulisnya ya kayaknya Pak. Enggak ada. Jadi cuma upload nanti diklik keluar terus cuma gitu aja. Cuma apa namanya presentasi. Ini LMS ini kan bisa dipakai OJT, bisa dipakai IST juga kan, Mas? Kalau untuk OJT dan IST-nya nanti menggunakan LMS yang beda. Oh, kalau ini masih seleksi substansi? Iya. Kalau yang untuk LMS itu masih kan udah jago itu. Yang mana? Yang UJT IST? Kan pakai model itu kan? Itu nggak usah dibahas itu yang klat itu. Yang luring. Yang enak itu memang gak luring kok. Iya, bisa jelaskan tadi. Oh, berarti ini masih terbatas untuk substansi, tes seleksi substansi ya, Mas ya? Iya, karena kan kondisi lagi kayak gini, terus saya tidak terkejar menggunakan LMS yang mudah, menggunakan LMS model teman-teman PTP inisiatif bikin ini. Nah, untuk diklatnya nggak, kita nggak pakai untuk LMS karena nggak nyucuk honornya. Suef nakalan ya, Suef ya. Enak teko Mas Evan ya. Iya.
Nah, tapi tugas panitia cuma di sini membuat ini, terus wawancara, membuat sama juga ini. Yang ketiga adalah ini, hasil respon. Jadi contoh, saya ambil kelas real aja. Jadi ketika peserta selesai mengerjakan instrumen, nanti hasilnya otomatis akan lari ke sini. Langsung otomatis ke sini larinya. Nah, langsung lari ke sini. Nanti, nah ini sebenarnya sebenarnya pengajar bisa mendownload sendiri, tapi seringkali ya mereka nggak tahu. Jadi Bapak Ibu nanti mendownloadkan ini langsung bisa, tinggal ini download. Nah, window ini ada window. Masalahnya orang kan bisa window. Tapi biasanya pengajar tidak bisa mengakses ini juga. Kita kasih ini. Ya cuma tugasnya sih sebenarnya cuma tadi aja lebih banyak di mana namanya membuat link-link wawancara. Ah, hasil tadi itu katanya harus kita harus merekap. Merekapi maksudnya gimana, Pak? Sampai muncul rekapannya kalau nggak salah pas pelatihan itu. Apa cuma di download terus diberikan ke narasumber? Iya, kalau kan ini ya serius instrumen. Instrumen 10 itu kayaknya, Pak. Rekap ini, lampiran 10 ini. Iya, lampiran 10 itu. Kalau dia lampiran 10 ini kan tinggal masukin biasa aja. Masukin nama, next, nomor tes berapa, selesai. Kita ngisi biasa aja kali ini. Masuknya ya, jadi maksudnya panitia hanya mendampingi pada saat mereka join gitu aja ya. Iya, tapi memastikan peserta saja itu sudah perjuangan. Iya, makanya itu perjuangan nanti. Apalagi iya, ketika pertama kali kan istilahnya mereka belum bisa masuk ke timnya. Kan nggak bisa masuk ini. Saya coba di Chrome, di Mozilla, dan di Opera nggak masuk semua. Mungkin harus cuci tangan dulu. Iya, tulisannya mohon maaf. Kemarinnya minta maaf. Iya Pak C. Jadi nanti tugasnya panitia itu yang pertama adalah tadi membuat kelas ini. Kemudian memastikan peserta sudah bisa masuk semua. Mana Mas? Gak kelihatan Mas? Oh iya, sorry aku belum cari. Nenek langsung cepet nyusu. Jadi supaya bisa masuk klik ini, klik di sini, join now,
ini nanti agak-agak atau teman-teman kadang-kadang mereka kita telepon pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp, WhatsApp call. Apalagi ya, mas Ponsel nggak bisa masuk, apalagi ya, dari ini. Jangan lupa nanti untuk direkam nih ketika ini. Karena nanti kalau SPC kadang-kadang kan bisa benar nggak di mereka tahu sudah masuk semua. Untuk rekam maksudnya di sini. Kemudian start recording. Titik tiga tadi ya mas ya itu? Iya, titik tiga ini. Kemudian klik start recording. Nanti kalau sudah tinggal dimatikan aja. Ini satu orang berapa 10 menit ya? 15 menit. Apa yang mas Evan? Untuk wawancaranya. Kalau saya biasanya saya ambil 20 menit karena asumsinya mereka berusaha masuk aja dari 5 menit. Terus persiapan wawancara ya, oke? Mereka berusaha masuk dan persiapan aja kita ambil 5 menit, persiapannya 15 menit. Berarti kan kita yang masukkan dan mengeluarkan ya? Mereka masuk sendiri no? Masuk sendiri. Terus kita ngecek nih mereka sudah masuk, semua peserta itu di mana ya? Munculnya. Kan ini maksudnya kan menggunakan, maksudnya kan langsung ke ini mas Evan. Ke Zoom-nya ini. Apa? Ke... Ya sih belum apa ya? Ke konvennya. Nah, nanti kan di sini muncul seperti Zoom kan di sebelahnya sini. Oh iya. Itu pas wawancara ya? Kalau pas wawancara satu-satu. Iya. Jadi kalau misalnya pas instrumen penjelasan dan mengerjakan, itu semua masuk di sini satu-satu, masuk semua. Kita ngeceknya di? Jadi misalnya ini saya masuk ke Zoom-nya. Masuk ke Zoom-nya, jadi nanti di Zoom itu kan di tim. Nanti kan ada nama-nama yang apa-apa. Oh, iya. Ada partisipannya, ada partisipannya. Wah, di meetingnya bukan di Zoom-nya. Di meetingnya. Di meetingnya itu ada nama partisipannya, jadi tinggal ngitung Zoom-nya. Oke, lewat gitu. Pertanyaan saya, kalau wawancara kan tadi dibagi 10 menit, 15 menit, 15 menit ya, atau 20 menit, 20 menit. Nah, itu siapa yang masuk duluan dan siapa yang masuk berikutnya itu bagaimana sebenarnya? Nah, itu kita panggil. Iya. Di sini, kalau saya biasa pakai ya grup. Pertama kita saya buat daftar. Sekarang saya lagi nyari masternya. Itu juga gak kelihatan gambarnya. Sabar bu, sabar. Jadi biasanya kan saya udah bikin seperti ini dulu. Daftar. Ini daftar wawancara. Saya buat. Kemudian saya bagikan ke peserta. Jadi peserta kan sudah tahu kira-kira dia akan masuk jam berapa. Oh iya. Nah nanti kan pasti ada orang kan ada ya, grup kan. Nah tinggal saya Pak Ahmad Saifuddin siap mohon bersiap di masuk ke tim. Nah sudah masuk ketika kira-kira sebelumnya juga Bu Enggar juga mohon siap-siap. Setelah Bapak Ahmad, Bu Enggar silahkan masuk. Nah nanti ketika Pak Ahmad selesai, kita tinggal tarik Bu Enggar. Ya satu-satu. Bisa Pak, kita tolong Mbak. Ya? Jadi pengumumannya lewat WA Group ya? Berarti ya. Gak ada waiting room-nya gitu ya? Sebelum masuk ke tim ya? Tadi saya jelaskan sebenarnya ada menu waiting room-nya. Caranya tadi di sini.
Jar luring, kayaknya jaring susah. Enggak, pertanyaannya aja susah. Lama-lama tambah ruwet. Lama-lama pertanyaannya TK, aduh. Kayaknya kan LPMP itu kebanyakan SD. Kita kan SMK juga sudah tidak di LPMP. Kalau saya nggak bisa masuk, kita nggak bisa bayangin itu. Iya, padahal ini sinyal banyak banget, kuat kan. Apalagi cakep TK gitu ya, Alicia. Aduh. Kalau TK kan lebih ini ya. Ada yang, karena TK kan muda-muda. Oh iya, kalau SD itu yang luar biasa, pokoknya. Ini kelihatan nggak? Ini sekarang? Belum. Biasanya wawancaranya nggak ada ya? Yang paralel gitu nggak? Satu kelas. Nah, ini kalau ini, tadi saya tunjukkan tadi, apa namanya? Nunggu di luar ya, istilahnya. Itu ini kita pilih open present atau partisipan apa di sini Rustam. Nah, di luar Pak Rustam itu nanti ketika masuk itu kayak masuk di waiting room. Jadi ketika membuat ini ya, apa namanya, akademia pertama, di sini nama Pak Rustam, misalnya Bu Dia, Bu Dia itu... Muslim Natil Sadia. Misalnya ini. Nah. Pada saat ini, ketika ini kita pilih, nah, di luar dua nama ini, itu nanti akan munculnya di waiting room. Jadi ketika pengen kita panggil, ya kita tinggal kita kayak Zoom itu. Kita invite masuk, yang ada di ruangan itu cuma ketiga. Nanti mungkin bisa dicoba. Jadi nanti yang di ruangan ini cuma Bu Rustam, Pak Rustam, sama Bu Sadia. Peserta yang lain itu juga ada di room, tapi adanya di waiting room. Jadi ketika mau di wawancara tinggal diklik, masuk, diklik, terus kemudian kita tendang. Masukin lagi satu, kita tendang. Seperti itu. Berarti pilihan. Mau manggil satu-satu lewat via grup atau menggunakan cara ini. Waiting roomnya di mana? Mas, kalau ini kan hanya memilih siapa yang ada di ruangan. Nah, ini saya udah ya masuk ke tendang. Tandanya Pak Rustam udah selesai itu. Terus sekarang. Mau ngomong apa saya ya? Ke tendang ya. Terus untuk menanya yang satunya? Enggak, yang di sini tadi, yang di daftar ini, Pak. Itu adalah adminnya, hostnya. Yang di sini itu adalah hostnya. Nah, tadi. Yang di sini itu hostnya.
di luar dua nama ini itu sebagai attendant atau peserta. Iya. Terus kalau attendance yang udah selesai, ya, tadi kan attendance-nya cuma masukin Mbak siapa tadi ya? Enggak ada ini enggak ada attendance-nya. Jadi misalnya misalnya ini tema wawancara misalnya Evan. Nah, yang kita tarik cuma Evan. Tapi di bawahnya itu ada antrian peserta yang lain. Tariknya yang mana tuh? Nanti tinggal diklik. Kayak di Zoom itu kan ada accept. Admit. Ya, admit. Sorry. Seperti itu. Jadi seperti persis sama seperti Zoom, cuma yang di atas nanti cuma ada Pak Rustam dengan Bu Sadia. Nanti ketika kita sampai kata satu, ya misalnya Mas Aditya masuk sebagai yang diwawancara, kalau sudah selesai tinggal di apa dikeluarkan aja, di tangan dikeluarkan. Rustam sama Bu Sadia tapi kan bosnya ya. Iya, bosnya. Yang seleksi substansi daring ini kan sebetulnya ya representasi dari luring ya mas ya. Iya. Nah teman-teman ini ya selain saya namanya itu memang belum pernah mengalami seleksi substansi secara tatap muka. Jadi mereka itu gambarannya itu masih belum utuh gitu loh. Makanya secara LMS saya hanya tinggal saya memang harus mempelajari lagi yang tim sini. Tetapi saya bisa paham alur dengan cerita itu sangat alur ya, ini mana yang seperti seleksi dulu, mananya seleksi akademis, sekarang mana seleksi seperti itu. Nah, teman-teman ini belum punya gambaran. Seleksi substansi secara tatap muka seperti apa? Makanya ketika dengan menerangkan tadi itu dia dan Pak Rustam ya masih menyambung. Ya mungkin solusi satu-satunya yang memang harus mengalami secara nyata jadi panitia ketika ada seleksi substansi yang luring. Kalau Mas Evan kan kabarnya penuh di klub, hanya dia yang mau karena dia belum mengalami. Kita juga ketika dia ngomongin ISD 1 itu juga yang masih tinggi juga. Jadi kendalanya di situ, Mas Lantar. Belum utuh gitu loh kabarannya. Kalau saya memang sudah tahu seleksi seperti apa. Tapi ya mungkin lebih sama, hanya tinggal memahami LMS yang tim sini saja. Jadi saya mungkin saya jelaskan sedikit untuk seleksi substansi. Jadi seleksi substansi itu prosesnya itu kan sebenarnya ada dua tahapan. Pertama tes tulis, yang kedua adalah wawancara. Tes tulisnya itu terdiri dari 4 instrumen. Instrumen 1A, 1B, 2 dan 3. Instrumen 1A itu 15 menit pengerjaannya. Instrumen 1B itu kalau nggak salah 20 menit. Instrumen 2 itu kalau nggak salah 45 menit. Yang paling lama itu instrumen 3. Hampir 2 jam kalau nggak salah. Saya lupa. Nah, setelah mengerjakan instrumen itu, kalau di LMS tadi mengerjakan di sebentar. Ya, tunjukkan. Kalau di LMS mengerjakannya di sini.
Nah, kalau dia lama mengerjakannya di sini 15 menit, 20 menit, 40 menit, sama 80 menit. Nah, kalau di online itu mengerjakan di sini. Biasanya peserta itu akan kehabisan waktu di zona 3. Oke. Nah, di sini tugasnya admin itu cuma memastikan bahwa peserta bisa masuk ke ikon dan bisa masuk ke instrumen. Instrumen 1A, 1B, 1B2, dan 3. Jadi mengarahkan ke sini. Nanti ketika pengenalan LMS, Bapak dan Ibu juga akan menjelaskan cara pengisiannya di instrumen demo. Di sini. Jadi peserta diarahkan untuk mencoba. Mencoba satu-satu. Pastikan bahwa mereka bisa masuk ke instrumen uji cobanya juga. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti contoh soal seperti itu. Apa yang di sini itu representasi dari instrumen tulisnya. Tidak ada perbedaan. Next. Saya paham. Next. Dan ini harus diisi semua. Sampai muncul teks. Kemudian ini harus diisi semua. Nah, setelah ini nanti pengajar akan mendownload isian itu di sini. Hasil respon instrumen. Ini seperti yang tinggalkan tadi. Misalnya download hasil SMK. Asesor akan menurut ini semua untuk dikoreksi dan dinilai sebagai bahan bahan ketika mereka akan wawancara. Nah, tugasnya admin adalah setelah selesai hari ketiga adalah membuat ruang wawancara di sini. Nonton di sini. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ketika membuat ruang wawancara itu boleh menggunakan cara yang pertama. Jadi, peserta kita panggil satu-satu untuk masuk ke sini. Jadi, saya tulis maka satu sini. Untuk masuk ke ruang wawancara menunggu panggilan dan kode dari admin WPKS. Bapak Ibu sekalian silakan menunggu di luar ruang tukon. Jadi, ketika misalnya saya memanggil Mas Polis, kemudian selanjutnya Mas Ekan, saya sampaikan, Mas Polis silakan masuk, Mas Ekan siap-siap ya setelah Mas Polis bila Mas Ekan. Jadi ketika Mas Ekan, Mas Polis sudah selesai, Mas Ekan langsung bagian masuk ke sini. Makanya saya start timer. Nah, jadi di sini tidak ada misalnya sudah 15 menit langsung habis itu tidak, 15 menit nanti tidak, tapi kode dari kita. Misalnya kalau saya kemarin ke pusat dia, saya timer sekitar 20 menit. Asumsinya 5 menit untuk masuk dan memperkenalkan diri, 15 menit untuk tes wawancaranya. Seperti itu. Nah, setelah selesai wawancara, sebenarnya mengisi instrumen 10 itu juga akan ada dekat. Nah, asesor, sorry.
Jadi yang mengisi instrumen 10 itu adalah asesor. Nanti ini adalah asesor, kemudian menghasilkan dengan di sini adalah dalam asesor juga. Jadi tugasnya admin itu cuma membuat room untuk ujian, tes tulisnya masih atas tulisnya, dan untuk wawancara, cuma itu. Sama memastikan peserta harus bisa masuk semua. Jadi tugasnya gampang sih, cuma tiga itu. Yang agak sulit, yang memastikan peserta memastikan peserta bisa masuk ke ruang kelasnya. Itu yang tantangan paling besar. Mas Buntat, kalau dalam satu kegiatan ada lebih dari satu kelas, otomatis kan misalnya kelasnya tiga, panitianya tiga. Iya. Nah, panitianya tiga. Roomnya yang apa Microsoft tapi itu ada tiga room atau dalam satu room itu ada tiga kelas. Jadi nanti channelnya. Nah, ini kan jalan mas. Ruang kelas A, ruang kelas B. Jadi kalau misalnya ada tiga kelas, tinggal ruang kelas A, B, C. Nah, misalnya saya cuma di plot di A, kelas B dan C saya tidak bisa lihat. Contoh seperti ini, seperti kelas B2KS. Kan ada B2KS. Oh. Seperti ini. Kan ini sebenarnya ada banyak kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tapi saya kan cuma punya L aja. Cuma L aja. Nah ini sudah disiapkan oleh teman-teman LPKS. Tugasnya cuma tadi. Cuma membuat ini membuat roomnya untuk wawancara sama apa kan namanya wawancara sama mengerjakan instrumen. Untuk yang instrumen 1A1B tadi itu sudah otomatis ada ya? Sudah dibuatkan, sudah dibuatkan otomatis ada. Jadi udah nggak usah mikir. Mikirnya cuma tiga tadi. Memastikan peserta bisa masuk, memastikan peserta bisa masuk ke tim, memastikan peserta bisa masuk ke beacon, memastikan peserta bisa masuk ke instrumen sesuai dengan jamnya. Nanti yang membuka instrumen, tahu saya juga LPKS. Jadi kan tadi ada instrumen 1A, 1B, 2, 3 itu yang nanti akan membuka adalah LPKS. Jadi di sini itu nanti kan ini sebenarnya ada waktunya ya. Jadi dia akan dibuka kapan? Akan dibuka kapan itu ada istilahnya, ada skalanya. Nah, yang sering kali jadi masalah itu di sini ketika jenjangnya macam-macam atau terpisah SD. SD ada 10 kelas. Ini kata saya 5 kelas. Itu kadang-kala asesor dari kelas A sudah selesai menjelaskan, kelas B belum, kelas C baru mulai. Nah itu nanti panitia LPMP berkoordinasi dengan panitia LPKS
kapan akan dibuka pekerjaannya, mulai pukul berapa. Karena kan ini cuma satu instrumennya, tapi yang mengerjakan banyak, takutnya ketika misalnya kalau sudah mengerjakan kelas B belum mulai, itu soalnya bocor. Jadi misalnya ada 5 kelas, ya tadi harus ada koordinasi kapan kelas istilahnya soal akan dibuka. Kalau ditutup pasti kan otomatis akan bareng. Nah, bagaimana kalau misalnya ada peserta yang kayak Mas Polis tadi, masar-masar. Nah, itu nanti tinggal bilang aja ke panitia dari UBKS untuk istilahnya membuka ulang untuk satu peserta. Nanti panitia dari UBKS bisa membukakan untuk satu peserta sesuai dengan yang diizinkan oleh asesornya. Nah, saya tadi kan masih tetap sudah dengan buka kan di situ bisa. Ketika saya buka nanti tetap tidak bisa, gimana ya? Tapi kalau peserta akan bisa ketika sudah dibuka kan oleh L2KS. Ya, tetap tidak bisa kalau kasus saya makro kan kasus tertentu ya. Iya, enggak. Saya kemarin dulu waktu di platnya itu kan sudah dibuatkan akun dengan nick nomor induk kependudukan. Nah ini dapat akun lagi yang dipakai yang ini kan berarti yang barusan. Iya, jadi saya nggak tahu ya. Mungkin kadang ada beberapa para ASP itu kan untuk mengakses ke office atau apa ini kan kadang mengalami kendala ya. Contoh kayak seringkali jadi dinas lah paling contoh. Itu orang yang nenek-nenek yang dipilih kan nanti. Kadang dinas itu kalau jadi dinas itu pakai telkom itu Indosat itu nggak bisa diakses. Tapi kalau pakai telkomsel itu bisa apa balik ya, pakai Indosat bisa, pakai Telkomsel nggak bisa, kalau salah satu dari itu sering kali terjadi. Pakai Telkomsel bisa, Indosat nggak bisa. Ah iya, seperti itu. Saya ini nggak pakai dua-duanya, pakai PLN ini. Ah, mungkin PLN lagi. Sama banyak sekali saya. Saya pakai iConnect kan di rumah ini. Ini PLN itu. Bukan token dong, PLN dong. Bayar tuh, misalnya tuh. Kalau saya kan pakai kita ini pinjam apa? Modul lesson. Ini di situ kabar muncul. Selis, pemilis. Ada yang ada yang lagi? Apa-apa yang bingung? Nilai peserta nilai akhir kita tidak usah dimasukkan ke sini. Nah, ini sudah Kita akan mengikuti. Nah, kalau LPMP monggo mau pakai evaluasi apa enggak? Kalau seleksi biasanya enggak. Kalau di flat pengen buat evaluasi enggak ada tahu. Tambah ribet kan. Kalau usah. Kalau gue Pogja ini lo Pogja ini lo Pogja ini apa Pogja ini lo. Pak Jerry gimana Pak Jerry? Pak Jerry, kalau menurut saya Pak Jerry ya. Langsung aja daring coret. Terus kadung terima daring ya kita. Dirimu ibu. Ya nanti kalau ini kan menekan tahu nomor saya kan tinggal kontak aja kan. Oh iya nomornya Mas Wutut Bang. Nanti kalau masukkan aja nanti. Ya nanti di share di grup Mas Abang. Masa mau telepon
masuk UNTAD harus telepon CF dulu, CF ku artis aja di telepon 5 kali ngangkatnya sekali. Hati-hati Mas UNTAD, hati-hati, jangan terpengaruh. Itu sih telepon awak mutok paling gak diangkat-angkat. Iya ini diangkat tinggi. Budo terus ya, aku kan gak tahan godaan. Kayak kamu telepon jam berapa sekarang? Soalnya kalau telepon pakai kata-kata sayang itu loh, nanti kan istrinya marah, Pak. Seru bocornya. Iya, pojok lagi. Kita lanjut Mas Setan, ya Allah ini sudah selesai atau bagaimana? Jam malam? Iya, jam dulu. Ada pertanyaan lagi? Saya pengen latihan tapi ya nggak ada bisa ya. Iya, nggak bisa masuk. Kalau nomor teleponnya Mas Muntad aja deh pertanyaanku. Minta nomor teleponnya Mas Muntad aja deh. Jangan mas. Lagi jauh ini juga. Broker aja mas, pakai broker. Pakai broker aja, nomor teleponnya. Dua, tujuh, tiga, Kayaknya malam ini mau ditelepon sama Mas Unta. Kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi untuk kegiatannya kita mungkin karena sudah dibuatkan juga akun demo, mungkin besok mungkin ya karena ini sudah malam, teman-teman sudah mulai bisa untuk melakukan simulasi atau uji coba. Untuk teman-teman mungkin bisa mencoba membuat kegiatan dan juga nanti klik lah pokoknya biar sampai paham nanti untuk terkait dengan RMS-nya di menggunakan akun yang tadi sudah diberikan. Jadi mungkin besok, mungkin juga nanti Mas Unta juga bisa mungkin bisa memantau juga, ngecek lah
hasil-hasilnya dari teman-teman ini. Kemudian kalau kita bisa simpulkan, kegiatan untuk seleksi substansi itu kan diawali dengan pelatihan untuk peserta dulu. Jadi peserta untuk diajari dulu mungkin 3 hari sebelum kegiatan hari-harinya. Kemudian setelah itu peserta, Mas Untad, untuk yang ngajari ini yang dari LP2S atau dari kita ini? Kami perlu ketegasannya yang ngajari peserta. Aku nggak tahu, kemarin waktu waktu sama Mas Adi itu seperti apa, nggak ada penjelasan dari LPMP, Mas Adi? Ya, bisa juga dari LP2K juga bisa. Jadi mungkin tergantung kesepakatan ya mungkin ya. Yang pasti kita diharap mungkin satu dari LP2K sih paling. Ya. Ya. Itu aja. Jadi kan nanti untuk kepanitiaannya sesuai dengan jumlah kelas. Jadi panitiaannya ini tidak bisa kita mengakomodir orang-orang yang tidak bisa atau tidak belum mengalami pelatihan LMS. Kemudian untuk hari yang ke H-2 mungkin itu acaranya adalah membuat grup WA atau bareng pas ketiga itu juga bisa membuat grup WA. Ini yang penting juga WA antara peserta dengan panitia per kelas. Nanti diharapkan panitia juga proaktif menanyakan ke peserta terkait dengan kesulitan-kesulitan dan kendalanya. Kemudian masuk di hari pertama, intinya itu adalah pembukaan yang secara pleno itu nanti menggunakan akun Zoom. Katanya sih dulu akun Zoom bisa atau menggunakan langsung Teams juga bisa. Jadi ada 2 pilihan juga pembukaannya. Kadang narasumbernya yang dari kita yang tidak familiar dengan akun Steam, jadi pejabatnya kemungkinan bisa masuk atau pembukaannya bisa melalui akun Zoom. Kemudian setelah itu pengisian instrumen 1A dan 1B di hari pertama, kemudian di hari kedua instrumen 2 dan 3, terus kemudian di hari ketiga adalah tes wawancara tadi yang sudah sesuai itu. Kemudian yang terakhir kemungkinan adalah evaluasi. Mungkin itu ya, mungkin teman-teman bisa mencoba-coba sendiri lah untuk aplikasinya seperti apa. Ya mungkin itu dari saya, ada lagi mungkin tambahan dari Mas Untad untuk closing statement-nya. Cukup nanti kalau misalnya butuh bantuan apa dari LP, nanti saya bantu di sini. Ya. Jadi intinya itu adalah learning by doing. Jadi kita mencoba dulu dan nanti kita akan tahu ketika sudah menjalankan, karena kita masih meraba-raba ini. Saya juga belum tahu kalau untuk yang diklat calon kepala sekolah waktunya 3 bulan, kita sudah putuskan untuk tidak menjalankan secara daring atau tidak melalui LMS tapi secara luring full. Tapi kalau untuk seleksi substansi karena waktunya itu sudah kejar-kejaran, jadi kita menerima untuk daring. Dan yang terdekat ini adalah Kabupaten Kediri, ada pesertanya ada 2 tahap, 1 tahapnya pesertanya 60 orang jadi 16 kali 2 kegiatan tahap 1 tahap 2. Selanjutnya ini yang masih bingung juga itu Malang dan Lumajang, itu masih bingung mau didaringkan apa diluringkan, itu masih agak bingung karena melihat kondisi situasi juga. Jadi yang penting kita siap-siap untuk bisa sebagai panitia daring. Kemudian juga ada lagi yang di Trenggalek itu rencana juga mau daring juga, itu sudah pasti kalau jadi pasti daring, dan beberapa tempat lain juga mungkin akan daring. Ya mungkin itu aja karena sudah malam ya, bisa kita akhiri ya teman-teman ya. Ya baik teman-teman, karena waktu sudah malam juga, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.